Oke. Anja. Anja. Kelas, kelas Gajah. Kenarinya, sweet banget gitu loh lah petisan kenari Gajah. Kita coba lainnya lagi. Guys, welcome back ya kembali ke konten Kicau Reaction saya guys. Dan kali ini kita akan melihat keindahan-keindahan dari burung kicau, yaitu lovebird guys ya. Apa bang lovebird? Bang lovebird itu bukan burung kicau bang, burung kekean. Gak peduli, yang penting lovebird itu tetap berkicau guys. Jadi kita akan melihat keindahan-keindahan lovebird itu dari segi, kalau durasi sih udah biasa guys ya, durasi mungkin aku akan melihat dari isian-isiannya gitu, karena aku tuh sebenarnya suka sama burung-burung yang punya suara-suara nyeleneh. Misalkan kita akan langsung saja menuju guys ya, kita akan langsung menuju lovebird suara misalkan kenari guys ya. Oke, lovebird suara kenari, apakah ada guys lovebird isian kenari panjang? Oke, keren guys ya, lovebird udah bisa gini coy, mewah nggak? Mewah nggak, guys? Panjang bisa. Keren sih, keren guys ya. Dia itu lovebird tadi. Bunyinya ya kenari, coy. Full kenari sih ini. Gila sih, benar-benar gila sih. Tiba-tiba lovebird yang panjang. Lanjut. Dia juga panjang gitu guys ya, suaranya itu juga nggak putus-putus ya, durasinya juga panjang gitu loh, suaranya kenari lagi, keren sih ini. Keren, 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 keren. Kita coba cari yang lainnya guys. Oke. Kayak lucu gitu ya, lovebird isiannya kenari guys ya. Nggak rapet tapi lucu gitu. Oke. Anjay. Anjay. Kelas, kelas guys ya. Kenarinya sweet banget gitu loh lah petisan kenari guys ya. Kita coba lainnya lagi. Judulnya nih kenari sekarang bentuknya aneh ya. Anjir. Bisa loh guys kalau kenari gitu guys. Oke, maksudnya keluar. Oke, okay, oke okay lah guys. Oke okay ya guys ya. Oke okay banget. Kita cari yang lainnya lagi. Lovebird isian gereja tarung. Beneran guys, gereja tarung ini guys. Lah. Kalau gini guys ya, kalau misalkan lovebird yang ngebawain jadi lebih itu guys ya, lebih lebih monoton, tapi ya itu yang kita pengen di masteran kita nanti kayak gitu isinya guys. Jadi masteran yang dimasteri lalu dimasteri lagi itu gimana gimana guys ya, itulah suaranya guys. Ya kan, jadi suaranya bukan kayak gerejotan sih, kayak lebih kayak tengek buta guys, enggak. Keren sih, keren sih burung ini. Oke, mau lagi nggak? Oke. Harusnya sih mahal sih burung kayak gini guys. Dia memang fungsinya untuk masteran guys ya. Keren, keren. Wah, ini baru gereja tarung guys. Ini baru gereja tarung guys. Tadi kayak tengek buto sih. Persis lagi, Cok.
persis banget guys ya suaranya gitu. Ini benar-benar persis gereja Tarung sini. Ini baru. Tapi dia enggak panjang guys ya. Kita coba cari yang panjang lagi. Oke, gereja Tarung guys. Keren. Lagi dong. Anjay. Inilah desain gereja Tarung guys. Tapi kalau gereja Tarung kalau dibangun di Laput kok kayaknya enggak bisa itu guys ya, rapet guys ya. Oke. Iya ini tangga putus sih. Iya guys, suara tangga putus ini guys, benar guys. Full ya guys ya dia guys ya. Bisa kayak tangga putau gitu guys suaranya. Keren guys. Mantap ini guys, mantap banget guys, full gini guys. Aku kurang paham guys ya, kalau tengkek buta itu dia itu bunyinya rajin atau enggak sih. Aku belum pernah lihat tengkek buta secara langsung. Dan biasanya kalau tengkek buta itu kalau dideketin itu baru bunyi. Kalau ini, kalau bisa bunyi gini sih, boleh-boleh sih guys. Full juga. Dan ini tengkek buta yang masuk ke tubuh yang salah gitu. Wah. Ini lebih jelas guys, rasa tengkek butonya guys, tengkek butonya guys. Nah, kudakan gitu guys sama labet warna-warna begini guys. Ini biasanya kalau di dulu itu labarnya sayur-sayur aja guys. Oke. Tengkek juga ini guys, keren ini. Lucu jadi pengen milara lapet ya. Mantap guys ya mantap banget lah buta saya tengok buta. Wih lucu guys iya jangkrik ini. Lucu guys ya. Oke. Kapas tembak ya guys ya. Dia itu punya kayak syair lagunya sendiri gitu guys. Kibleknya keluar guys. Unik guys ya, kalau bisa bunyi gitu guys ya. Unik nih guys. Nembak jiplek. Ini guys, lapet isian jiplek nih. Dimasteri jiplek. Jadinya gini guys. Lucu guys ya. Lucu sekali guys ya. Lapet isian perenjak alas. Anjir. Lucu guys ya. Pecah matanya ini. Oke. Dan dia jadi comel gitu guys ya kalau suaranya gini guys. Ngetik-ngetiknya bukan labut ya, tapi perinjak sih. Jadi cukup sekian dulu guys ya video pada kali ini tentang labut. Nggak begitu banyak sih labut guys ya. Karena ya labut guys ya. Untuk dia itu bukan burung yang
bisa dimasteri dengan mudah dan memang nggak terlalu banyak yang nggak bisa turunkan suaranya guys ya. Tapi ini cukup menarik, ada tadi Sian ya, Kenari, Sian, apa tadi, Cililin, Kapas Tembak, dan lain-lain. Terus ada lagi yang unik tadi, Sian, Perenjak itu unik banget guys ya, keren lah, labet. Oke, sampai berjumpa lagi di video kicau saya selanjutnya guys, yang bisa komen mau video apa lagi, yang mau direction burung apa, bisa komen ya guys ya. Oke, bye-bye.